Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik. So kita kekal ini sebagai kita punya decision point. So sekarang dah nak pukul 8. Setengah jam lagi nak pukul 8. Nampak dia akan close di atas lah. So bila dia akan close di atas ni, form ABC cell tadi di H4 ni, A, B, kita tarik Fibonacci ni. Kita tarik Fibonacci macam ni kan? Alright. Tetap macam tu. Okay. So Fibonacci retracement, level entry adalah 23 dan 38. Level cut loss adalah 0.0. Sekiranya entry 23 dan 38, TP1 adalah 100. TP2, 161. TP3, 261. Break 261, dia akan test balik 161 dan dia akan P ke bawah balik. Sama ada naik 161 ataupun dia test dekat 261 saja dan dia turun sampai 423. Okay. Ini H4. Sekarang ni malam ni, malam ni kita nak trade ni, malam ni. Macam mana keadaan ni? Ini H4. Ni nak berlaku ni, nak naik sampai sini ataupun dia nak turun ke. Ini H4, dia ambil masa untuk dia nak sampai ke atas ataupun ke bawah ni mungkin 3-4 hari sebab dia H4. So sekarang ni, sekarang macam mana kita nak trade sekarang? So kita tukar pergi dekat H1 macam ni. Nampak tak? So market dekat ni. Kita tengok ni market ni. Dekat sini. Okay, bila kita tengok market kat sini, ini line apa ni tadi? Line apa? Line yang H4 tadi, yang decision point kita tadi. Betul tak? Line resistance before H4 tadi. Okay, so dekat line ni kita tukar PM5 macam tu. Nampak ah, ni line kan? Tukar M5, ada A, ada B. Ada A, ada B. So bila ada A dan B ni, kita tarik macam mana? Tarik macam ni. Kita tengok. Alright. So untuk sekarang, saya nampak market dia boleh naik dulu sampai mana? Sampai, kita tengok time frame besar. Dia boleh naik dulu complete 261, 423. Elok 423 dia pun kat 38.2. So jangkaan saya, kalau pukul 8 ni dia buka di atas, di atas ni, ni price ni, price yang merah ni, maksudnya H4 open di atas price tu. So insyaAllah potential market akan dia boleh pi naik ke atas dulu sebelum dia nak turun. Apa pun kita tengok reaction market. Tak ada siapa tahu sekarang ni market nak naik ke nak turun. Tapi kenapa saya kata market ni nak naik? Because of teori yang kita belajar ni. Faham tak? Teori yang kita belajar. Sebab apa? Sebab sekarang ni H4 reject resistant before. Nampak tak? H4 ni dia reject resistant before. Saya zoom sikit. Ini resistant before. H4 ni reject. And dekat tempat reject ni, dia ada pattern A, B, C, buy. DM, M5. Nampak? A dan B. Dah break B dah. Dia main kat test 100. Dia boleh masuk dekat 38. Kita pasang buy stop dekat atas 100. Masuk kat 38. Saya selalu pasang buy stop. Sebab apa? Sebab saya takut dia pergi kat 38. Dia terus turun. Jadi saya ni orang yang berhati-hati. Sebab apa saya hati-hati? Sebab saya ni banyak kali loss. Sebab saya dah lama trade. So saya dah macam-macam loss lah saya rasa. Sebab tu saya hati-hati. Tapi ada juga orang yang suka dia entry dekat 38, 23. Tak kisah entry kat 23 ke 38 ke. SL 0.0. Kalau kena SL, kena terima. Tak boleh takut rugi. Faham tak? Kita meniaga. Lepas tu pula, TP mana? TP sekiranya kalau kita enter di 23-38 ni, TP 100. Dia break 100, TP mana? TP 161. Break 161, dia boleh P 261, 423. So, jangkaan malam ni, WTI naik dulu lah. Faham tak? Alright? Apapun, stay calm, relax. Nanti kita tengok update dari masa ke semasa. InsyaAllah. Assalamualaikum.